Okay guys, assalamualaikum. Selamat datang ke channel saya, channel Beta Gym Melaka. Kepada korang semua yang dah like, share, komen dan subscribe, saya akan ribuan banyak terima kasih. Dan kepada korang yang belum subscribe, sila subscribe. Okay, so subscribe tu percuma, okay. So, hari ni saya nak Unpacking barang yang saya bawa beli. Tapi ini bukan berkaitan dengan ikan lah. Dia berkaitan dengan burung saya, dengan burung sangkona saya. Jadi saya je nak buat video macam ni kan. Jadi biar korang yang ada main burung tu, korang tahu juga. Mungkin korang minat juga main burung macam saya kan, mana tahu. Okay, kita buka dulu. Okay, sebelum tu saya nak beritahu, benda ni adalah, dalam ni adalah whistle. Whistle burung ya. Macam burung saya ni, saya bagi makan, saya akan bagi whistle. Jadi dia akan datang pada saya. Dan tujuan saya train dia macam tu supaya saya nak main burung ni dekat luar rumah. Jadi orang panggil tu adalah free fly. Free fly. Jadi terbang bebas dan dia akan kembali pada kita. Jadi tujuan misi ni untuk memanggil burung kita tu. Okay, kita buka dulu. Tengok dulu misi macam mana. Misi ni harga dia RM20. Okay guys, ni rupa misi tu. Okay, ni rupa misi tu. Harga dia RM20. Whistle ni dia ultrasonic. Sound dia tu ultrasonic. Jadi dia boleh burung kita tiup jauh, burung tu boleh dengar. Sebelum ni saya pakai whistle biasa ni. Yang ni whistle yang tu kita buat main apa. Ini untuk kita main bola kan, pengadil pakai tu. Yang biasa ni, ni pun RM1 lebih. Kita pun dah patah lah. Patah lah. Ini patah. Okay, jadi saya memang saya nak upgrade lah pakai mesin ni sebab mesin ni lagi jauh belum boleh dengar. Okay, kita tengok macam mana bunyi dia. Okay, memang lawa. Memang lawa. Zoom, 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 zoom. Okay, ni rupa dia lah. Macam ni, okay. So, kita dengar bunyi daripada mesin yang biasa ni dengan ni, apa beza dia. Saya bila saya tiup, dia dah dia jerit tu sebab dia tahu bila kita tiup ni, kita bagi makan kat dia. Selesai pakai whistle yang saya baru beli ni. Beza tak bunyi dia? Jadi bunyi dia lebih nyaring eh. Kalau yang ni bunyi dia besar, besar. Macam bunyi ni halus tapi dia jauh. Mata bayar bunyi dia. Padu-padu. So, nak tengok macam mana saya train saya punya burung. Jadi, jom kita tengok. Okay, so kita perlukan dia punya makanan lah. Ni makanan ni adalah bubur khas eh. Bubur khas untuk makanan parrot. Makanan burung-burung parrot. Burung-burung paruh bengkok. Dunia ni nama dia Katie. So saya boleh makan menggunakan pecah kari. Jadi jom kita tengok burung-burung saya. Okey, ini si Miko. Si Miko ni yang dah besar sikit lah. Yang ni Mickey. Mickey ni baru belajar terbang. Okey Miko, let's go, let's go. Miko, jom kita makan. Nah, ni Miko. Nanti kan? Nanti ni baru 2 bulan umur dia. Nampak? Haa, tu Miko. Miko. Alright, sure. Jadi, kita pergi makan dulu dekat luar. Okay guys, ni saya nak pergi makan lah. Jadi kita training dia untuk dia boleh terbang kat luar ni. Jadi kita biasakan dia dekat dalam keadaan outdoor lah. Okay? Jadi jom tengok macam mana. Go. Go. Good work. Lagi ya. Ini dia pakai yang whistle lama tau. Jadi dia nampaknya dia respon bila kita whistle. Go. Last one. Here we go. Good
So, testimoni yang saya buat untuk review VC yang ni memang terbaik lah. Punya bunyi dia dan juga hasil bunyi yang dibuat yang dikeluarkan ni memang padu. Dia tak terlalu kuat tapi dia jauh. Okay, so para korang semua yang nak cari VC macam ni, korang boleh PM, boleh PM penunggu gua di Facebook. Nanti saya bagi dia punya nombor telefon. Okay, assalamualaikum. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Okay.